nih nih. Bisa apa tu? Bisa apa nama? Salma. Bisa Salma, nek Salma. Nih, bi oh ah. Nih, nih, nih. Mantap kan? Lah, dia usah dia anu dia. Lah. Nyamuknya luar biasa. Kalau saya tampar mati satu, datang banyak temennya itu. Pergi ngelayat. Saya sama Maholmi. Nah, ini sudah selesai direbus. Jadi habis direbus kita pecahin ini ya. Ada di Desa Tui, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan saya bersama mak-mak nanti itu, tapi mak-maknya sudah berangkat. Kami mau cari blungking. Saya sendiri belum pernah tahu apa itu blungking. Nah, kita lihat blungking di Bakau Pulau Bangka, tepatnya di Desa Tui, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Kami naik sepeda motor. Sekarang saya berada di sawah-sawah. Di sini terus kita jalan kaki. HP kok? Kok mikir HP handphone masalah lah dak. Nih. Kak tangkap kok. Aduh. Jatuh lagi. Eh, memang dasar pecah kok. Oh. Ini tempatnya nyari blungking. Kita udah ditunggu sama mak-mak. Ada dapat, Mak. Sobat, kita berada di rawa-rawa. Sama saya duduk, Mak Nun. Nyamuknya banyak sekali. Nah, ini si blungking namanya ya. Blungking. Blungking kalau orang sini nyebut. Ini siput apa? Siput rawa-rawa. Siput rawa-rawa. Dan nanti ini untuk direbus sate makan. Nyamuknya kayak burung dari ya, besar. Nah, jadi ini kan di celah-celahnya ngambilnya, kok. Kita ngumpul pakai apa nih? Naro. Taruh di mana? Di tempat tadi. Tempat ya. Ini dah. Taruh di dalam suyak. Ah, dalam suyak mana? Suyak ada dia. Pakai suyak bagus. Mantap, Bro. Nyamuknya mantap, Bro. Darah saya udah habis berapa liter nih udah. Saya nggak tahu. Mantap, Bro. Nyamuknya, Bro. Donor darah saya hari ini. Nyamuknya luar biasa. Kalau saya tampar mati satu, datang banyak temennya itu. Pergi ngelayat. Salah tadi saya. Seharusnya jangan dibunuh supaya dia nggak ngelayat. Nah, ini hasil kami. Padahal enggak. Padahal. Blungking kita. Nah, jadi nyarinya di celah-celah ini. Celah-celah ini, yuk. Nyari. Oke.
sama bibinya mantap juga. Ah, nih. Wow, ade tau. Oke sobat, saya ngobrol dengan Mak Salma nih. Mak nih sering ya gawi Mak kayak gini nyari ini. Sering sejak sudah lama. Semenjak Inga. Semenjak Inga, artinya sejak mulai dewasa, beliau udah terbiasa nyari ini, makan ini. Enak dah ini. Aku belum pernah makan. Kalau kata kami enak. Enak ya? Kalau kata Ika runtah, tahu. Enggak, biasanya dimasak atau di apa ya biasanya? Dimasak. Dimasak apa ya? Ditumis. Ditumis. Pakai santan bisa, bisa sate. Sate. Bisa semua. Bisa semua ya. Nanti kita masak-masak, Mak. Oke, nanti kita masak-masak sama Mak Salma nih. Nih, sama Mak Salma. Saya sama Mak Holmi. Hasil kita hari ini kita ruah di sini yuk. Di mana yang ruah? Oh, situ yang ruah. Ayo. Nah, foto-foto. Iya, ya. Cuci dulu. Oh, dicuci dulu. Cuci lah. Haus. Haus. Saya kehausan. Nyawa lah ngiyung-ngiyung. Oh. Ini dicuci dulu, Pak. Oh. Nah, nih, nah, blungkingnya keren kan? Blungking. Nah. Oh, jadi kita bikin sate boleh. Mak, ini dicuci sampai bersih. Nah, dah, direbus. Direbus dulu. Direbus. Taruh di sini ya, yang lah dicuci. Yang sudah dicuci taruh sini. Belah itu. Yang bersih baru ditumis ya. Nah, itu. Dan para juga tokolop. Nah, kita sudah masak-masak tadi, tumis. Nih kita tumis, Mak. Tumis blungking. Biasanya selain ditumis di sate. Direndang jadi. Direndang. Masak rendang. Masak rendang sudah itu di sate di sambal sama cabai hijau. Cabai hijau. Nah, katanya kalau lagi acara lebaran atau maulid atau apa, lauknya ini juga ya? Boleh. Ini lauk ini juga. Sering. Dan saya belum pernah makan ini. Ini rasanya saya coba dulu ya, tidak beracun kan? Lah, paling mabok lah, mau gigit bu, paling mabok. Mantap, mantap. Ini campur serai yo. Nah, sebab enak. Benar-benar enak. Makan-makanan loh.
kameramen enggak usah makan. Nasinya beras yon, baru. Beras baru. Sudah, ini baru-baru ya. Baru. Jangan lupa ikuti terus channel Atok Kolop Sekepot Ancol. Atok Kolop. Atok Kolop. Mantap.